Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses selalu teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini saya ada 2 unit motor Yamaha Vega dan Honda Repo Absolute ya. Repo yang 110. Ini kendalanya yaitu kalau jalan goyang di bagian depan, dan kalau didorong ke belakang agak seret ya. Kalau mundur seret ini. Mundur seret. Tapi kalau maju lancar. Enggak seret. Setelah dicek dan recheck, ternyata di bagian lahernya oblak. Bahkan yang sebelah kanan ini, yang bagian cakram, hancur ya. Nah, ini bagian cakram hancur. Yang sebelah kirinya agak mendingan, masih utuh. Nah, langsung berantakan ya, pelornya langsung mawur. Nah, kalau ini masih nempel, masih bagus, cuman udah agak longgar sedikit ya. Tetap ini juga harus diganti ya. Tipe dari lahar Honda Repo Absolute ini, lahar depannya yaitu 6201, sama seperti Supra X125. Nah, langsung ya, pas dibalik langsung hancur, pelornya berantakan. Tanda-tandanya awal dia oblak, di setirnya berasa goyang, dan kalau dipundurin ini seret ya. Kalau dipundurin, saat dipundurin dia seret. Kenapa seret? Karena si piringan ini nyangkut ke kampasnya. Jadi si roda ini miring ya, karena lahernya itu oblak. Tapi kalau ke depan itu dia lancar ya, nggak seret sama sekali, karena kalau ke depan dia kedorong. Roda ini, roda depan ini kedorong ya. Kalau ke belakang dia ketarik. Ketarik sama bagian belakang, ban belakang ya. Dan di sini kan ada beban mesin di tengah, jadi dia itu miring ya. Saat mundur itu posisi ban bisa miring, karena penyebabnya di sini, di lahar ini yang udah pecah atau udah oblak. Nah, mungkin begitu ya kendala dari motor Repo ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam memecahkan satu masalah, yaitu kalau dipundurin seret, maju lancar, dan saat lagi laju dia agak goyang di bagian depan. Nah, salah satunya dari sini ya, dari laharnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.